warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku udah sampai di Sukaregang nih. Sukaregang Garut bersama Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru SDN 079 Popok Pajagalan Kota Bandung. Oh ya, kebetulan nih kita turunnya di tempat parkir. Jadi kita masuknya dari tempat parkir. Ikutin terus yuk. Udah sampai Sukaregang. Kita mulai dari sini nih teman-teman. Kita coba lihat-lihat dulu ya. Oh iya, sendal Bu. Masa ada di toko biasa Bu Rida? Kebetulan nih di sini ada ibu guru yang udah langganan ke sini, jadi udah tahu tempat-tempatnya. Kita ikutin terus yuk. Jadi ya, ih lucu-lucu banget ya, lihat deh. Cuma nanti kita lagi lihat-lihat dulu nih. Lihat-lihat dulu, terus udah gitu beberapa guru SDN 079 Popok Pajagalan nih udah yang udah ahli-ahli belanja ke sini. Jadi aku sih ngikutin aja. Lihat, banyak banget pasti ini cewek-cewek moms and bun pasti pada ngacai pengen. Lihat deh, lucu-lucu banget kan. Pasti pada kehabisan deh kalau kesini. Lihat deh, bersihin ini pajangan. San, aku udah beli tas di Shagita Exclusive Leather. Nah, di sini tuh banyak juga sepatu-sepatu. Terus udah gitu, lihat lucu-lucu banget kan sepatunya. Udah gitu, ini bahannya kulit semua nih, teman-teman. Terus ini model-model tasnya juga beraneka ragam ya. Nah, ini juga aneka sendal ada juga ya. Kalau sendal berapa teh harganya teh? Ada yang 50, ada yang 60. Nah, kalau sendal ada yang 50, ada yang 60 katanya ya. Ini tasnya juga bermacam-macam. Kalau yang small teh 2,5. Iya, kalau yang small 2,5. Nanti kalau yang gede itu ada 400, 4,5, pokoknya tergantung ukurannya ya teman-teman. Kalau di Sukaregang itu kita harus pintar-pintar milih model. Udah gitu pilih-pilih model, terus bahan ya. Tapi di sini dijamin loh teman-teman, ini dijamin kulit semua, asli kulit semua. Oke deh, kita lanjut ke toko selanjutnya. Di sini juga ada toko peleteria, ada Haska Leather. Nah, peleteria juga, ini guru-guru juga sempet beli di sini. Di sini ada tas-tas juga, tasnya cantik-cantik banget juga. Terus ada aneka sepatu sport. Nah, ini sepatu sportnya terbuat dari kulit loh teman-teman. Lihat deh, lucu-lucu kan? Iya. Sok borong beli. Iya, jadi sepatu sportnya itu emang terbuat dari kulit juga. Sekeren ini, gitu kan? Kita coba tanya ya. Kalau sepatu, si Teteh. Kita coba tanya ya, sepatu sport ini berapa? Teteh, teh, yang ini berapa? 230. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini ya, teman-teman nih, yang sepatu sport-sport ini murah banget, harganya 230.000 aja. Keren-keren kan? Terus di dalamnya juga ada jaket kulit. Kalau jaket kulit berapa teh? Tergantung ukuran sama model. Oh, berapa paling murah? Tergantung ukuran. Oh gitu. 1,3 nawarinnya. Oh, 1,3 1.300.000 ya. Tuh, teman-teman, jaket kulit 1.300.000. Itu bisa nawar ya. Teman-teman nih, kalau misalnya tasnya mau dibersihin, ada cairan untuk apa sih teh ngebersihin ya tehnya? Namanya leather lotion. 20. Lira yang ageng. 20 ya? Itu terbuat dari apa? Terbuat dari 20. Apa? Dan, oh dukanya, pokoknya ini khusus tas kulit atau enggak topi. Caranya disemprot-semprot aja, terus pakai busa, busa cuci, busa untuk cuci piring, semprot-semprot, oles aja pakai busa pencuci piring gitu deh caranya. 25 ya udah seneng.